25 jenis itu. Udah ada yang beli belum? Ada. Betul. Berapa orang kemarin? Berapa orang? Ada 8. Banyak juga. Beli apa mereka? Tidak ada. Namanya sama. Udah ada yang beli belum di sini? Belum ada. Kemarin? Kemarin ada. Ada? Ya. Berapa orang yang beli? Kemarin juga. Rumah itu berapa orang? Kira-kira kemarin? Semua ada. Lumayan ya? Iya. Okay. Tapi hari ini masih sepi, Pak. Hah? Oh, sepi ya. Ini bong-bong. Iya. Begini, Mbak. Bagiannya langsung rame, Mbak. Suruh aja bagi-bagi gitu biar rame. Ya, wis tak dongake laris ya. Amin. Makasih, Pak. Tapi nanti semua orang yang belanja, tetap protokol kesehatannya ya. Iya, Pak. Kan maksudnya udah dicek. Iya. Sekarang maskernya. Iya. Ya. Oke, okay. Pak. Kemarin udah ada yang berapa orang? Biasanya kan hampir 1. Kemarin ada 20? Yang beli ada 20? Bagus dong. Biasanya kan lebih Pak. Biasanya berapa? Biasanya hampir sehari 50. 50 kemarin 20? Iya. Ya, separuh sampai kurang dikit lah. Jadi kan mulai kan baru, ini hari ketiga kan? Ya. Kemarin sih tambah merah. Ya. Customernya pun ini kan kalau masuk harus vaksin dulu ya. Jadinya nggak terlalu banyak. Dari kemarin sih kalau alhamdulillah masuk beli. Nggak cuma lihat-lihat aja sih. Mungkin orang datang ke sini tujuannya memang beli, nggak untuk jalan-jalan doang gitu. Kalau dari sisi pengunjungnya sih belum banyak, tadi kita tanya para pengelolanya juga belum banyak. Tapi ternyata posisi hari ini tidak hari libur, orang juga sudah datang. Dari sisi jumlahnya cukup teratur, dalam arti masih terkontrol dengan baik. Saya lihat yang belanja sudah mulai ada, maka geliatnya muncul. Bahkan tadi brand-brand yang ya secara harga mahal ternyata laku juga gitu. Jadi artinya ya kita coba kelihatkan ekonomi tapi dengan protokol kesehatan yang ketat ya. Tadi ada dari pengelola juga kita minta untuk selalu melakukan kontrol termasuk satpamnya untuk mengingatkan, dan hampir tadi saya masuk yang di sini semua orang menggunakan masker. Hampir saya tidak melihat satupun yang melepas masker kecuali yang makan. Dan restoran-restorannya yang mereka duduk juga dijaga, kursinya sudah menyilang. Jadi artinya kalau ini bisa diteruskan berjalan, mungkin kuantitasnya nanti pelan-pelan akan naik. Tapi harapan kita masyarakat sudah mulai paham bagaimana dia mengatur, bagaimana dia beradaptasi sehingga kegiatan ekonomi bisa berjalan dan kita tetap bisa menjaga progresnya.